berapa jam? Ya masih dari wilayah Jawa Timur, pembunuhan akibat cinta terlarang ini kembali terjadi. Seorang paman di wilayah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, tega membunuh keponakannya sendiri hingga tewas. Sang paman memergoki korban tengah bermesraan di dalam kamar dengan istrinya. Ramli, pelaku pembunuhan tak bisa berkutik setelah ditangkap oleh polisi usai membunuh Asmodi, warga desa Batu Bintang, kecamatan Batu Marmar, Pamekasan, Jawa Timur. Pelaku yang merupakan warga desa Blaban, kecamatan Batu Marmar ini membunuh korban hingga tewas menggunakan celurit lantaran memergoki sang istri yang sedang bemersaan dengan korban di dalam kamar. Dan diketahui korban adalah keponakan dari pelaku. Ternyata korban ini memang kepincut dengan istri pelaku sejak beberapa tahun terakhir, namun pelaku baru mengetahui hubungan terlarang ini pada saat mendengar percakapan istrinya dengan korban melalui telepon. Pelaku kini mendekam di tahanan Polres Pamekasan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Ya, apapun tindakannya pasti harus mempertanggungjawabkan dan juga ada proses hukum yang menanti ya. Dan